Oke, kita ketemu lagi ya, masih bersama Sabto 7 Plus. Di kesempatan kali ini, Sabto ingin berbagi tips kedua ya. Yang ke satu kemarin kan. Tips kedua untuk Anda yang nggak bisa gambar. Ini paling sederhana dan paling mudah. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi yang belum tahu ya mesti banyak mas. Nyatanya masih ada yang nyuruh saya gambarin. Maksudnya gambar itu mudah. Apalagi dengan pakai tip ini. Kayak apa orang nyablon itu kan. Menyablon kan bertujuan untuk memperbanyak gambar ya. Agar sama. Dengan cara ini juga bisa. Tidak perlu menggunakan screen atau apa. Tetapi tetap menggunakan apa kertas kalkir ya. Kertas kalkir itu kertasnya bening yang biasa buat nyablon. Yuk kita langsung saja. Oh iya, pertama-tama siapkan ini sulasi kertas, pensil. Lalu ya ini kertas kalkir ya. Kertas kalkir ini sudah ada gambarnya. Ini saya gambari kucing. Oke. Kita langsung saja yuk mas. Dekat. Nanti saya mau nerus ke gambar jaket itu dulu. Oke. Sudah kelihatan ya seperti ini. Ini tadi sudah saya gambari di kertas kalkir ya. Ini di toko cablon itu banyak yang jual kertas kalkir. Ini tak gambari pakai pensil ya, menggunakan pensil. Pensilnya 2B bisa, kalau yang bagus itu pakai Conte. Tapi kalau pakai Conte hati-hati kalau apa? Nganu ini mudah patah ya ini kalau nganu sini mudah patah. Oke, ini sudah ada gambarnya. Yang ada gambarnya ini dibalik. Ini kaos ya. Balik taruh sini. Oke. Taruh sini agar ini enggak gerak-gerak ya. Agar enggak gerak-gerak, kelihatan enggak? Taruh pas sini aja lagi. Kayak gini. Agar ini enggak gerak-gerak, kasih ini solasi ya. Kasih solasi. Ini pakai solasi. Menggunakan pensil bertujuan untuk memindahkan gambar ya. Memindahkan gambar yang sudah digambar tadi ke kaos. Ini agar gambarnya tidak gerak-gerak ya. Oke. Mudah, siapa saja bisa. Nenek-nenek juga bisa. Nah, ini sudah seperti itu. Lalu kita pakai ini pensil yang belakangnya pensil yang tumpul tapi halus. Ini buat apa? Nah, seperti ini. Digores-gores seperti ini ya. Ini nanti gambarnya akan menempel. Ini untuk Anda yang tidak bisa menggambar. Kalau saya mah biasa, nggak usah pakai ginian bisa. Ya dari dulu awalnya juga seperti ini awalnya saya. Awalnya juga pakai kayak gini. Lama-kelamaan terbiasa, tangan jadi mudah ya. Jadi mudah bereaksi. Ya sedikit harus telaten. Ini bisa dicek.
Tuh, bisa terlihat ya, gambarnya sudah nempel. Mudah banget ya. Nenek-nenek atau ibu rumah tangga juga bisa ini. Seperti ini. Tuh, gambar sudah nempel kan? Tapi di sini tidak hilang. Oke. Kita langsung saja ya mewarnai. Saya akan menggunakan ini. Demikianlah ya gambar dengan tips yang sederhana yang bisa Anda lakukan ya. Anda bisa lihat ya, ini gambarnya yang ditiru ya, gambarnya yang ditiru dengan gesek-gesek tadi ya Mas. Ini terus jadi seperti ini, sama kan? Anda bisa lakukan sendiri, khususnya yang apa yang masih bingung pengen punya gambar sendiri di kaos tetapi nggak bisa gambar. Dengan cara ini bisa gambar dengan menggunakan ini, menggunakan spidol tekstil ya. Spidol tekstil itu walaupun dicuci nggak akan hilang, maksudnya nggak akan luntur. Thanks for watching. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Mbak, Dek, Mas ya. Subscribe. Kita belajar bersama.